Assalamualaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika syariat akikoh menikah hukumipun sunnah muakkadah kullu ghulamir rohinnatum bingakikoti, setiap bayi lahir menikah tergadi kalian akikohipun. Artinya dan sewu kula kok kepenak nek ngadeg. Artinya kalau kita punya anak nek dereng dipun akikoi menika diibaratke panjenengan kula gadekke barang teng penggadian dereng ditebus. Sabingihi nebuse akikoh menurut ngendikane Nabi hari ketujuh setelah lahir. Adik Rayyan menika lahiripun 14 Agustus. Sakniki 20 Agustus. Terus nggih. Berarti pas hari ketujuh kelahiranipun putranipun Mas Agung lan dalu menika nyuwun paseksen panjenengan mensyukuri atas anak, mensyukuri atas rezeki yang diberikan Allah yang berupa anak. Dalu menika dipun tebus kanthi akikoh. Akikoh anggenipun nebus dipun sembelihaken kambing kakung kalih putri setunggal. Kaleres putranipun Mas Agung kakung insyaallah anggenipun nebus kambingipun kalih. Leres nggih, Pak nggih. Insyaallah makih jenengan kula nggih ngraosaken daging kambing ingkang pun sembelih kangge tondo syukuripun Mas Agung kagungan utawi kaparingan kandugahan putra. Hukum hukum akikah kula wau sampun matur hukumipun sunnah muakkadah.
Namung saking kalangan jamaah kathah ingkang pun napa pun tangletaken berkaitan kalian akikah. Malah kalau ben wonten sing tanglet kula, Pak, anak kula dereng kula akikahi niku nek melu kurban itu ora. Kula yang jawab insyaallah itu. Lah nek kurban karo akikah ki kudu didisikke sing endi? Nek secara syariat boten wonten disik-disikan. Ning nek jenengan kula niku nindakke akikah, niki selama hidup akikah itu hanya sekali. Yang punya kewajiban niku tiang sepuh. Nggih. Tetapi kalau kurban itu setiap tahun onten. Berarti nek kula matur ngaten, nek ngono akikah sik. Monggo liajeng mensikapi liajeng nampi berkaitan kalian menika. Ning kata disik-disik ndak ada. Hukumnya sama. Sunah muakkadah. Nah, bagi tiang sepuh sing mampu, niki catatannya sing mampu. Ning biasane nek nggih ngeten iki ora mampu. Nggih, Pak. Ngapunten kambing niku setunggal regine pinten, Pak? Nen? Taruhlah 3.500.000. Wis lumayan nggih, Pak, nggih. Berarti nek 2 7 juta, taruhlah. Ngapunten? Motor paling murah regane pinten? Pit motor. Hah? Ya anyar ya. Second ngoten no, ndagren niku mung 2 juta, 3 juta. Anyar niku rata-rata 18 juta. Suprafit. Nah, usaha niki malah wonten sing do tuku Nmax. Nek Nmax pinten, Pak? Masalahnya kalau orang duit jadi orang ngerti. Ya itu bisa beli ning nek di putra oke lho sing di montor ganis di atas 10 juta di putra dereng ditebus niku onten dereng di akikah ini kok onten kita sing di rawuh niku pun udah ditebus dereng. Oh padha. Kewajiban iki orang tua ning katimbang ora niku nyun ngapunten wong tua wis ora ana kok biyen rumangsane rung diakikahi ya disyukuri mawon saniki nek ngundang acara ngundang pengajian apa-apa mensyukuri mengikrarkan ini gandeng wong tuane urung ngakikahi niki syukuran ya tembunge armune akikah kok wis sepuh. Ya sewange syukuran mbok kaitane iki ditampa nggo nebus nggo akikah napa mboten urusane Gusti Allah. Sing penting niate nggo nebus awake dhewe gandeng biyen dereng ditebus niku luwih apik katimbang sing ora. Nah, mula siki sing dereng sing rawuh ayo lek ditebus. Dereng tadi kok dereng dadi ditebus ta nggih? Heeh. Syukur ngundang kula mleh. Dan iku tetes monggo. Tetapi nek derek Rasul ngendikane Nabi memang sabingihi hari ketujuh setelah lahir. Niku ingkang pun ustani akikah yang menurut hadis sing kula waswau. Nggih, bila akikah hukumnya sunah muakkadah kaitanian kalau korban monggo sing ditindakke pun diriyen ning nek cara kula gandeng akikah selama hidup sekali akikah dhisik nek korban sesuk ra isih ana wektu mangke ndak lek kedaluwarsa nggih kedaluwarsa apa meneh ketoke niki nggih pun dosami sepuh-sepuh to niki napa wonten sing enom niki wong tandane ketok kok rambuté ireng saiki putih kuwi ya nandake nek wis arep mulih untune kerep saiki ompong mbok menawa ya arep kepengin ngerong ngripate kupinge krungu saiki rada budhek kuwi ya nandake nek wis njaluk di tablet mripate awas saiki lamur wis nyerai kubur.
Mula ayo lek enggal ditindak iki tondo syukur datang Allah atas kelahiran anak. Nggih, menika syukur. Kita saling ngirien nggih, gandeng kula ngajak kanca menika berkaitan kalian syukur. Ya Mas, lamun menungso dicoba kelawan kasenengan ya syukur. Dipari wektal pinten menit Mas Bagas? Oh derek. Insyaallah ya durasi waktu paling lama ya 1 jam. Ning nek kira-kira wis do ngantuk ya setengah jam. Kira-kira wis kesel tenan ya. Sewene. Lamun menungso dicoba kelawan kasenengan lan kemewahan kepinginane keturutan urip sarwa kecukupan dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahane pangeran dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahane pangeran. Salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Tawassallah Bismillah Wa billahi Rasulillah Wa kullil mujahidinillah Bi alil badri ya Allah. Ing syakartum la azidanakum wala ing kafartum inna azabi la syadid. Nanging menawa manungsa dicoba uripe rekoso dheweke njur padha kandha jarene Allah ora tresno. Nanging menawa manungsa dicoba uripe rekoso dheweke njur padha kandha jarene Allah ora tresno. Anggepe dongane ora pernah dikabulke saben dino mung resulno perintahe njur disepelekno saben dino mung resulno perintahe njur disepelekno. Sopo sing pinter anggenipun mensyukuri dateng paringipun Allah, Allah bakal nambah nikmat sawau. Namung sewalike yen kufur azab ingkang pedih ingkang badhe kula panjenengan tampi. Ingo para manungsa aja kondo Allah katresno sukih tutu ukuran mulya mlarat tutu ukuran ino. Para manungsa aja kondo Allah katresno sugih tutu ukuran mulya mlarat tutu ukuran ino sugih mlarat ujian tumap wong sing padha iman menawa
sukit do syukuro menawa melarat do sabaro menawa sukit do syukuro menawa melarat do sabaro. Syukuripun Mas Agung dipun paringi kanugrahan putra telu niki ngawontenaken pengaosan dalam rangka akikah. Namung nyun sewu ingkang pun ustadi menungso iki jebule le syukur karo le grenengan okeh le ngamali karo le ngomel kerep le sembayange rumblayange ya okeh le nek karep iki menungso ki nek wayahe tetanduran arep labuh ki ya njaluk udan engko nek wayahe mepe pari bar panen ki nek iso ya njaluk panas. Ngapunten niku nek nuruti kepinginane menungso ki ra ana enteke. Wo siji-sijine beda-beda kok nggih. Le mensyukuri ayo nyun ngapunten nek bakul payung dongane pripun? Udan. Nek bakul es? Kira-kira nek wong loro ki didadekke siji donga beda ngontong iki gelut napa mboten? Jeng siji njaluk udan, sing siji njaluk panas. Niku jenenge menungso ki ngaten niku. Mila syukuripun gandeng rumaos Mas Agung niku diparingi kanugrahan putra lan ngertos bilih sing jenenge rezeki dalane rezeki mawerni-werni Bapak. Siji rezeki niku wis tinulis rikala petang sasi teng jero garbane ibu. Rezekine si pulan niku semene jodone iki le mati tekan umur semene niku wis ditulis rikala 4 bulan di kandungan ibu roh ditiupke. Nah niku siji. Lajeng dalane rezeki sing nomor loro karena kelas ketakwaannya, yang ini mana kalau orang sudah bertakwa kelas tinggi itu rezeki itu akan datang sendiri, akan marani wong sing takwa niku kelase. Ning niki sing angel golekane wong sing takwa niku angel. Takwa ki jane sampel. Nek ana perintahe dilakoni, nek ana larangane ditinggalke. Ning nek jenengan kula niku rak semu. Maaf, ngapun remen-remeng. Niku nyun ngapunten perintah ya ana sing ra dilakoni, larangane ya ana sing dilakoni. Wajib petul. Nanti-nanti nek kok sosial petul ning jebule ngondo ya. Kira-kira sing rawuh ngeten iki ana sing rasani sing isi ora iki? Ana apa ora urusane jenengan. Kula ndak mau tahu. Karena nek ngrasani niku wabot lho. Niku nek nyun sewu ngrasani kok ora bener. Niku nek gawe dosa kok rung jaluk ngapura. Sapa sing disalah marang sepadha-padha rung jaluk ngapura? Nek jaluk ngapura marang Gusti Allah ra bakal ditampa. Kula kula yo ngerti kok iki teng mriki makih kula lingsi yo ora arep suwe-suwe kelas mriki niku nek ngaji ora sah suwe-suwe. Wong nang masjid dhewe melu jamaah imame sing disenengi ya sing cepet. Wong ming maca sabikis yen kula sing ra watuk dadi watuk. Mergane protes lek wis ngoten niku. Nah,
niku rezekine karena kelas ketakwaannya. Terus yang nomor telu, jalane rezeki niku karena kita ikhtiar, usaha. Gitu loh. Kemudian karena banyak istighfar, itu juga merupakan jalan rezeki. Kemudian bagi yang belum nikah, itu akan ditambah rezekinya karena pernikahan. Dan sekarang Mas Agung ini akan ditambah rezekinya karena punya putra. Karena putra sendiri itu juga termasuk rezeki. Maka anak itu hanya titipan. Mulane titipan itu sewaktu-waktu dipanggil, disuwun marang sing kuwasa, siap. Ning nek jenenge titip, dititipi niku ya kudu dirawat. Aja sak gleme dhewe. Nek iso ling ngrawat niku wis rikala isih nang kandungane ibu. Datuk Mas Agung, ngapunten dek biyen ge istrine isih bobot ki kudune wis mulai ditanamkan akhlak yang baik melalui pendengaran istrinya, didengarkan calon anaknya ini yang baik-baik. Contohnya garwane bobot artindaan niku selalu apa niku pamit, terus kemudian perutnya ini didemek lajeng dongake yang paling pendek robbi habli minas solihin, didekatkan di perutnya istri. Apunten bapak-bapak riyen ge istrine bobot ngoten niku mboten, Pak? Oh. Lha ndumo weteng ming nek kira-kira wektune tertentu nggih, Pak? Allah, yes. Podo. Ternyata anak yang apik, anak yang baik, anak yang soleh sekarang tidak butuh perintah atau omongan yang banyak, tetapi yang terpenting adalah tauladan, contoh. Maka ada seseorang, ini cerita hasanah, Pak. Di putra papati subhanallah ratau di larang ratau diomeli, ning anak itu dalan semua karena dari contoh orang tuanya. Orang tuane niku ge istrine bobot ngoten niku nek arep lunga pamit salam didoakan sebentar. Kemudian nek bar maghrib bapak niku ratau pergi, nek ra di acara sing penting selalu di rumah, istrinya selalu disanding dan di situ didengarkan bacaan Quran. Ya Allah, raono TV duwe ratau distel, HP duwe ratau didelok, bar maghrib tekan ngisak khusus untuk mendidik calon anaknya, istrinya di dekatnya dengarkan bacaan Quran. Dipingin di putra putri kepingin kaya Siti Maryam, surat Maryam sing diwaca. Kepingin bagus kaya Nabi Yusuf, surat Yusuf. Silakan surat-surat apapun boleh panjenengan maca. Bobot niku wis arep lahir waca Yasin boleh. Yang kita ketahui Yasin itu dibaca kalau ada orang yang mau meninggal. Jenengan nanti ngertos hadisipun. Oh, Yasin itu tidak boleh dibaca waktu ibu mengandung. Tidak ada. Boleh, karena Yasin itu bagus. Dan jangan diyakini Yasin itu diwaca ming wangune nek ana wong tua wis arep mati. Boleh. Ning yo umume biasane diemper-emperke sesuai kalian ayat-ayat itu. Nek bobot pengin putri sing apik, oh Siti Maryam itu kan seorang wanita yang hebat. Yang Siti Maryam itu kalau berdoa di mihrabnya itu nyun ngapunten satu-satunya wanita teng donya sing makanan buah sing ladeni Allah langsung ke Siti Maryam. Makanya waktu Nabi Zakaria pinjem mihrabnya, di dalam mihrabnya itu kaget kok ono buah padahal tidak kemana-mana dan tidak ada orang lain. Ditanya, "Maryam, dari mana buah yang ada di mihrab kamu?" Itu yang memberikan Allah langsung. Dan manusia yang diberi buah-buahan langsung dari Allah itu ya yang satu itu, Maryam. Nah, maka si Nabi Zakaria itu masuk ke situ berdoa karena sudah tua belum punya putra. Wis rambuté wis putih kok rung di putra, kira-kira umure wis 100 tahun kok rung di putra, ya Allah. Akhirnya pinjam mihrabnya Maryam, di situ langsung diijabah oleh Allah dan anak yang memberikan nama langsung Allah, putrane Zakaria. Siapa namanya? Yahya. Nabi Yahya itu yang memberikan nama langsung Allah. Nah, kita
kita mensyukuri punya putra, makanya ini titipan amanah dari Allah, kita jaga. Maka dari keluarga tersebut bar maghrib ora tahu kok nyetel TV, dolan HP, dengarkan bacaan Quran. Ringkes cerita, anaknya lahir, setelah lahir ini ngapunten, kok yo ora dilarang, ora diomongi banyak, es otomatis bar maghrib ki putrane raono sing do nyetel TV. Kira-kira nek piyantun mriki wonten mboten sing bar maghrib ora nyetel TV. Ora saiki ora TV, HP. Hah? Kata sing ora nyekel HP. Heeh, ya. Ya wis kula percaya kok. Nggih. Masalahe ketoke kene ora ono sing ngapusi nggih. Kene ngapusi ya wis rapopo. Iya, itu yang dilakukan, dan ternyata anak-anaknya itu manut sesuai dengan orang tua. Beda loh Pak, kalau nanti nambal kibuan sekolah kas tekan rampung, putrane sing nambal ban niku nyuruh ngapunten kidul tempat sing nambal ban niku wonten sawah rada jeblok niku tengriku ki jadil terus. Kulo lekas wis mulai juadul, wah gulung-gulung tengriku. Jane nang atiku yo ming batin mbok menawa biyen gek garwane boboti seneng nonton mbok menawa. Kan nyonto ya. Nyonto ora dikongkon, ora dipiye, itu karena memang itu sudah apa ya? Namanya mentauladani orang tuanya gitu loh. Mungkin seneng itu. Nek seneng ngaji ya insya Allah anaknya ngaji. Kulo yo di anak lurus sing siji disuwun sama Allah ya disuwun, ya sudah saya kelas tinggal satu. Saya juga kepingin dulu, dua ingin sekali pokoknya kelas satu SD harus sudah bisa Quran. Nah itu diniat dari awal, sejak itu ternyata kita ikhtiari juga alhamdulillah dua-duanya, anak saya yang almarhumah sama yang masih ini semuanya SD kelas 1 sudah bisa Quran, dan alhamdulillah dua-duanya juga sudah bisa menyelesaikan 30 juz. Alhamdulillah anak yang kedua ini di bulan apa kemarin bulan Juli atau apa itu wisuda juga sudah selesai. Tapi maaf, itu yang paling berat adalah limurojaah, menjaga hafalannya itu, karena kalau tidak dijaga ya hilang. Dan itu saya sudah senang gitu ya bisa menyelesaikan itu senang. Tadi pada bapak Eblas sak jusi rapal nggih. Wong imami kuwi yo senenge ming wadhuha paling dawa. Tapi yo karena makmume seneng kul wallah yo kul wallah mesti diwaca. Iya, itu kita memberikan contoh anak tersebut. Maka tauladan dari orang tua itulah yang dibutuhkan. Sedangkan rezeki itu jalannya memang bermacam-macam. Makanya kalau dalam sebuah hadis dikatakan hakul waladi ala walidi. Hakul hak waladi, anak ngala atas walidi, orang tua. Haknya anak terhadap orang tua. Kalau dibalik kewajibannya orang tua terhadap anak, yang pertama memang ayuh sina ismahu, golek ke jeneng sing apik. Golek jeneng sing apik, jeneng sing apik niku catatane ten sekawan, golekno jeneng itu sing mengandung unsur doa. Unsur doa ki istiqomah, mukhlis, itu doa. Nek doa raono nomor loro ngandung unsur pujian Ahmad, Muhammad, Aisyah, Khadijah. Iki raono sing nomor telu biasane sok sing mengandung unsur semangat. Lanang jenenge Sugiyo. Sugiyo. Sugiyo ki men sugih. Sugiyo Mulyo Widodo Santoso. Jenengan apik niku nyen sewu. Semangat ben jaman biyen ya dikaiti karo kelahiran dinane nggih Pak. Laire dina Setu. Pasarane Legi. Kakung jenenge Tugio. Putri Tuginem. Dina Rebo pasarane Paing, Buing. Buyem.
Dilalah bobot sangang wulan wis weh lairke uduan deres gluduk santer nggowo nang rumah sakit. Lahir kok ya lahir dhewe lanang langsung jenengi dal diri. Medal sendiri. Yeah. Sing nomor 4 niku nek ras semangat ngandung unsur ora dawa-dawa. Iki jeneng ora dawa-dawa iki apik. Ning nek sakniki ora dawa-dawa ning dua kata paling wonten. Nek kaya kula niku ora dawa banget ning sak kata. Nek sakniki gawe sak kata Julianto ngono ora etuk gawe akte. Nggih, gawe akte iki kudu dua kata. Ahmad Julianto ge etuk. Karena nyun sewu bagi yang ngurus paspor atau apa keluar negeri ini harus ada tiga kata ya. Makanya kalau dek rikolo ajeng teng Mekah niko mutukan mbah buyut kulo Julianto bapakku mbahku niku dicantum ke kabeh teng riku. Nah maka sekarang ndak usah panjang-panjang tur jaman saiki yo apik-apik banget kok nggih. Niku bener-bener kelele wasawang nggih dek Rayan Sakuli, Sakuila, Sakuel. Wah, nyen ngapunten nggih, kula nek le maca. Lah niku nek tulisane Sakuila. Sakuel nggih. Al Farizki. Nggih. Niku ya ora panjang banget tiga kata. Bapak Ibu, nek wis dijeneng apik, maaf ya, mboten kaya mbiyen nek saiki ra ono nggih, Pak. Nek panggilan ada nggih sakniki. Panggilan umpamine Rayan Sakuin Al Farizki niku panggilane sinten iki? Rayan umpamane ngaten. Nek mbiyen mboten nggih, ora panggilan ning paraban nek mbiyen nggih. Dumeh lemu parapi Bagong ngoten nggih. Dut nah Bagong ki tembung arepe mabago artine apa tukang gawe kisruh. Mula sing parapi Bagong aja gelem. Wonten to? Ampun ampun nggih pun mboten sah dinggi niku nggih. Ya niku dadi ayuksina ismahu wa adabahu adab perilaku yang baik jelas memberikan apa? Memberikan contoh-contoh perbuatan kata-kata perilaku yang baik. Eh, jadi bapak iki nek nyeluke ya saiki kudune ya nyeluke jenenge sing bener. Maaf-maaf saiki malah sing ngeteren iki, Bro, ngoten nggih. Bro, terus nek dijeluke nanti Bro, le jawab ya ngalor dap, ngoten niku. Stelane ngoten niku nek nanti Bro, waalaikumsalam, ora nyetel. Walek itu elek nanti celuk ngalor nyuk gitu loh. Elek banget toh. Celuk ya jodone nyuk. Ning nek assalamualaikum etuke waalaikumsalam. Donga itu donga, elek itu elek. Makanya ini kata-kata wa adabahu adab perilaku harus kita berikan kepada kita berikan contoh kepada keluarga terutama anak-anak yang masih kecil karena anak-anak yang masih kecil itu maaf-maaf daya tangkap yang paling cepat itu adalah melalui telinga dan mata. Maka dengan anak-anak itu tolong diperlihatkan yang baik-baik, tolong didengarkan yang baik-baik. Maaf Bu, nek ngliling putrane mboten sah niru anak. Anak itu kan celak. Ning sing ngliling melu. Aku niku saya suwe kole bener. Mimi, apa bahasa mimi ra ono mimi cucu. Mimi kok cucu, sing bener apa? Susu. Itu memang namanya bagus. Makanya anak yang sehat ini harus diberikan air susu ibu 6 bulan berturut-turut jangan dikasih makan selain air susu ibu. Mula Mas Agung yang harus pengertian ini. Aja ngrusuhi anake. Wong malah gentenan. Karena air susu ibu itu wah subhanallah luar biasa. Ngendikane almarhum Pak Kiai Nardi Sauri bisa mencegah penyakit lamur karo mangsur. Nah, karena air susu ibu itu selalu higienis, Pak. Selalu terjaga kebersihannya. Karena apa? Karena dibuka bila mana diperlukan dan tidak pernah lupa menutup. Lah nek air susu ibu dibuka kok lali le nutup? Cucuk pitik.
selalu terjaga kehangatannya. Ibu kehujanan, anak minta ASI tetap anget, ra perlu nganget. Nah itu yang hebat. Sing hebat meneh nyen ngapunten rang repote sing duwe. Kemanapun pergi ngapunten, kula rung tau ngrungku berita ada ASI tertinggal di rumah. Ndak ada. Ra perlu golek plastik potoplas go wadah ASI. Wah, wadah ASI luar biasa, super elastis. 5 meter tiba ra bakal pecah. Paling-paling mlenyok. Karena elastis boleh dhewe. Gila gitu ya. Terus kemudian sing paling hebat, ASI iki ora ana sing dirubung semut. ASI kok dirubung semut sing duwe ceroboh. Maka kita didik wa adabahu, adab perilaku yang abid harus hormat kepada orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Apal nggih Pak, sing nyanyi sinten Pak niku? Heeh, Roma Irama. Sing jawab Roma Irama salah. Sing bener Juli. Saiki sing arep nyanyi Mbak Ani. Yo Mbak Ani. Gentenan yo, aku ana wedange rak yo ngombe sing. Santai nggih Pak nggih, insyaallah 10-15 menit ke depan sudah selesai. Nggih, monggo. Jadi mensyukuri atas kelahiran anak Mas Agung dalu meniki sampun merupakan apa, menindaklanjuti hadis yang hukumnya sunnah muakkadah yang bernama akikah. Yuk keramat. Hati
Bapak Ibu, dados kita bangsuli malih nama yang baik, kemudian adab perilaku yang baik juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian wa ayu'allimahul kitabah, anak-anak kita harus kita sekolahkan biar pinter. Tetapi maaf Bapak Ibu, sekolah tujuannya untuk bisa bahagia dari sisi dunia. Karena biasanya sekolah itu main pinter terus iso golek gawian, itu gawian, nek wis gawian mestinya duwe bayar untuk kehidupan di dunia ini. Tetapi maaf, wa ayu alimahul kitabah, pinter di sekolah tapi jangan lupa juga diarahkan sebagai pondasi hidup kita. Ini adalah tiang-tiang, sebagai tiang kita hidup di dunia ini adalah agama. Maka menurut keyakinan kita, agama juga harus kita tanamkan. Tafaqquh fiddin, fahamkan kepada agama, karena itu juga akan membuat anak-anak kita ini baik atau menjadi soleh maupun solehah. Warimayah wasibakah, warimayah itu keterampilan, wasibakah itu kesehatan juga harus kita jaga. Dan yang terpenting adalah tadi dari beberapa catatan itu kita kembalikan kepada pondasi agama, itu harus kita didik, harus kita kuatkan secepat mungkin, sedini mungkin, harus kita tanamkan sejak awal. Karena kalau sudah agamanya kuat, insya Allah anak akan mengarah kepada kebaikan itu jelas. Karena kalau hanya pinter golek duit, ora soleh atau solehah atau anak yang baik, itu ada yang tidak tahu kepada orang tua. Karena orang tua itu yang dibutuhkan, maaf, nanti mirang lakunya, orang tua tak mengharapkan balas budi atau balas jasa, asalkan dapat mandiri, orang tua cukup ucap syukur. Napa Pak? Kok mboten napa lagi? Ucap syukur alhamdulillah. Kita ulangi. Orang tua tak mengharapkan balas budi atau balas jasa, asalkan dapat mandiri, orang tua ucap syukur. Tapi apa kenyataannya? Anak manja salah pergaulan, dilarang malah melawan, dinasihati orang tua malah tertawa. Katanya belajar malah keluyuran. Nek zaman biyen SPP 6 bulan kebobolan. Ingat masa depan, jangan dulu pacaran, malah nekat ngajak pergi tanpa pesan. Lo kok malah, maaf maaf, katanya katanya lo ini aja seru-seru nggih. Katanya presiden sudah menandatangani apa? Pak Antek sebenarnya no. Rata terus ke gudak aku dilapor ke. Nah itu maaf, sekarang kalau anak-anak salah bergaul, saya juga mumet kok itu. Maaf, sekarang itu menurut survei 5 menit itu terjadi satu asusila sekali perkosaan. Anak koyong ngono kuwi sing disalahke sapa? Orang tua. Karena apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi lahir itu suci, fa abawahu, orang tua. Sing iso ndadekke anak itu Majusi, Nasrani, Yahudi, orang tua. Sing iso ndadekke anak itu apik, elek, orang tua. Maka orang tua itu dititipi amanah, harus kita rawat, harus kita jaga yang baik. Makanya butuh wong urip nang donya iki sapa sing ra butuh duit. Ayo Pak Bu,
menurut jenengan wong urip nang donya ki bahagia nek duwe-duwit apa ora duwe-duwit? Nun? Halo. Kula tak bangsuli le tekon. Nyun ngapunten wong urip nang donya ki bahagia nek duwe-duwit apa ora duwe-duwit? Duwe-duwit. Duwe-duwit ning lara karo ora duwe-duwit ning sehat milih ndi? Ah, pinter nih kok. Sing dipilih sing ra ono. Syukur sehat tur duwe. Memang duit itu segala sesuatu butuh duit. Ning duit bukan segala-galanya. Sehat itu mahal harganya. Maaf. Kalau ben satu bulan kepengker kula ya silaturahmi dalam rangka takaruf ke Pak Ustad, tapi sekaligus sebagai ahli herbal. Maaf, kula teng mriku diwarahke ngeten-ngeten niku, maaf dari kula niku rak dilalah podo Mas Bagas niku murah gula. Tapi maaf, saya di sana niku waktu belum kesana itu 340-an. Tapi saya setelah kesana dikasih satu paket herbal itu, nyenapunten kemarin saya cek 112. Nah langsung niku ternyata itu sehat itu memang mahal. Makanya kita harus jaga. Maka boleh kalau tadi duit ini memang butuh, tapi duit bukan semata-mata uang. Duit itu apa? D-nya doa. Maka jenengan kula nek pengen di putra sing soleh lan soleh kayo, doa selalu kita panjatkan kepada Allah. Iya, contohnya apa doanya? Men bahagia keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nek menjadikan anak yang soleh, Robbi habli minas solikin, boleh. Nek alimen serem sholat, dungane terkabul, Robbi ja'ali mukimas sholati wa min duriyati robbana wa taqobbal dunga. Udah kurapal was dunga sapu jagat. Robbana kurapal ya wis didunga kewai. Yeh doa ning doa ki ya urung sempurna nek urung u. Duit niku tulisan D U I T. U-nya apa? Usaha. Nek kepengin didit usaha, carane piye? Nyambut gawe. Nek wis donga kepengin dadi anak sing saleh, ya usaha carane piye? Dididik, dicontoh, diberikan aran sing apik-apik. Iki kemerdekaan ini juga tidak semata-mata fisik saja untuk melawan Belanda, tidak, tapi juga butuh doa. Ora ming donga tok ya ora berhasil nek ora direwangi perang. Jenengan kula sakniki wis ora perang. Ning kon ngisi kemerdekaan dengan yang baik-baik. Wingi ana tontonan malah wonten sing do mendem. Niko ngriler mriko, kene ketoke ya. Ora beda. Niku ngapunten ya Allah ya Rob. Gen kula Pak lah bar acara niku nyun ngapunten ya karang wis ngono kuwi iki mbarpo tiba ya ora krasa lara mbok menawa lho wong kula rung tau. Niku tindane iku ngasek arep nyeten iki mergo ditumbuk niku. Lho nyun ngapunten. Maaf. Ini makanya perjuangan itu tidak hanya doa saja, tapi juga harus dengan ikhtiar usaha. Maka perjuangan juga harus disertai doa, perjuangan dan doa. Doa, usaha, IT. Dua lagi selesai. Ya, Mas. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang.
pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Sebuah doa harus kita panjatkan, tetapi harus kita ikhtiari, usaha juga harus kita lakukan. Keberhasilan dalam mengusir penjajah ini juga tidak hanya doa, tidak hanya dengan melawan dengan fisik, tetapi usaha, tapi juga doa, perjuangan doa. Bapak Ibu semangati, ayo Pak Anting disenggai ya. Mas Bagas, berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa, perjuangan harus pula disertai doa. Sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berangkit-rangkit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Manis rasanya empedu, pahit ya rasanya empedu, dan ya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Ya, setelah usaha, maka juga harus butuh satu I, namanya ikhlas. Sesuatu yang kita lakukan tolong harus disertai dengan ikhlas. Panjenengan tindak mriki insya Allah ikhlas nggih Bapak nggih Ibu nggih. Nggih, kira-kira niki bar ngaji rampung tutup langsung kan kundur tanpa ada yang lain, ikhlas nggih Bu nggih. Nah, dicoba mawon mangke. Sing mburi halo resah ditokke. Paling grundel yo aki kok ora ono apa-apa. Aje, makanya ikhlas jadi kan tidak ngeriki ngaji sami ikhlas. Waduh, ke hati ini seneng tenan kok. Saga ya Allah, iki suwunus. Aje, jenengan melakukan sesuatu itu harus ikhlas. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, dan tidak aku suruh kamu beribadah kepadaku kata Allah kecuali dengan hati yang ikhlas. Jadi semata-mata ora karena daging kambing, dah bukan karena snack, tapi karena ini diundang di sini mensyukuri ada pengajian, maka sempurnanya ngaji memang tidak pulang sebelum ditutup. Neng kula yang gumun ngaji ki mesti nggon ngarep dadi sirii. Iki ngarep do kosong, mburi kebak. Masalahnya nek sing ngarep iki ganjarane akeh, masalahnya jenengan nyen sewu Pak tanggungane abot. Ngantuk ketok. Heeh. Nyen sewu snack entek. Ketok arem bolos, ketok mulo ganjarane akeh Pak jenengan. Beda sing nang mburi ndelik. Pone senake ndobel. Nah, ikhlas ini memang harus kita. Dan yang terakhir ini butuh ke apa? Maaf, tawakal, pasrah. Kalau kita sudah doa, katakanlah sudah berusaha dengan hati yang ikhlas kok belum berhasil, pasrah bongkoan sama Allah. Ya, saya maka saya juga ini baru berusaha Pak, bicaranya men awakku sehat, maka saya diberikan contoh ada anak yang sakit, apa ini namanya nafas, nafas niku asma, oh asma wis akut Pak,
silahkan nanti dicoba. Saya baru mencoba ini, saya bukan asma, tapi karena saya agak tinggi juga tekanan darahnya, maka saya mencoba sudah hampir 2 bulan saya mandi jam 3 atau setengah 3 atau setengah 2 atau setengah 4 paling keren jam 4 mandi. Mandinya tapi harus diawali dengan minum air hangat 1 gelas. Ini maaf, nek tidur itu kan ono apa Pak nika? Oiler. Iler ki terlalu vulgar Pak. Bahasa kromone iler napa? Lendir. Ayo iler ngono. Maaf Pak. Iler, ailior, ailior niku jenengan nek bar wungu sare ailior jam 3 wungu niku nyuwun ngapunten jenengan ambil air hangat. Niku jenengan masukkan minum, dan liurnya ini tolong jangan dibuang, justru dimasukkan, ditelan. Itu sehat Pak, karena itu mengandung enzim. Nah, enzim itu yang akan memperbaiki pankreas. Kalau asma itu yang diserang apa Pak? Paru-paru ya. Itu makanya enzim itu adalah obat yang hebat. Nah, iler itu enzim Pak. Makanya iler itu didua. Bagaimana? Iya, niku nyen sewu. Dikopyok-kopyok nang jero mulut e piyambak-piyambak, langsung ditelan 1 gelas bar niku cuci kaki kanan dulu, yang kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali, naik. Setelah itu kepala ini dikucur, jangan digerujuk, langsung cintung itu atau panturan itu ditadahi kepala gitu. Engko nek bar kene nggih tengkuk mriki, Pak. Tengkuk mburi mriki. Ini adalah sumbernya saraf. Ya, sumbernya saraf. Asma akut di panti asuhan, maaf, Klaci, anak yang tergantung obat-obatnya buang kabeh, sekarang sembuh, Pak. Anaknya masih usia SMP. Masih. Terus stres. So stres mboten, Pak? Tanggal tua. Stres. Itu tolong kalau rutinitas jenengan mandi itu, maaf sembuh Pak. Di sana juga ada yang stres, buatnya banget dibuang kabeh, cuman terapi pakai itu. Tapi ya terapinya urutannya harus itu Pak. Itu wajib Pak itu. Makanya saya setiap bangun ndak kekemu dibuang, ndak. Selalu minum itu dan dikopyok-kopyok di sini kemudian ditelan. Yo, unen sewu nek urung tahu mulek-mulek wetenge iso mutah. Itu malah apik. Mulek-mulek iki apik ngene. Berarti perutnya enggak beres. Enggak beres nggih. Tapi nanti sudah seminggu insyaallah sudah tidak. Nah, itu saya lakukan itu dan ternyata yang saya rasakan dari itu mandi sampai subuh saya enggak tidur, kemudian le tidur engko nek bar srengenge wis rada munggah jam 10 munggah iki untuk tidur ya. Nek pagi katanya enggak boleh tidur karena apa? Malaikat Mikael itu membagi rezeki itu sebelum matahari terbit. Nek bar matahari terbit wis rampung. Ora kobar subuh turu nih. Nih ya wis nek ngantuk ora apa-apa sekali tempo. Jadi itu ya terapi, dan silahkan dicoba, insya Allah sembuh Pak. Jadi stres-stres jenengan nek nate silaturahmi tengene Pak almarhum Kalibawang nika sinten? Priya Soyo. Itu nyun saya itu orang gila-gila teng riko niku ya udah sembuh mergo mandi niku jam 3 jam setengah 3 itu digurujuki. Maaf Pak, nek wis ngunjuk anget 1 gelas, insya Allah akan menimbulkan panas dari dalam itu gebir ora dembak. Kula nyun sewu, awal-awal niku yo nganu Pak, abot mergane apa? Ora ndadilo wah Pak dukuh bendino. Keramas bengi ngoten niku wadiake ngoten lho. Ya, jadi itu. Jadi kita pasrah kepada Allah. Kalau sudah usaha kok belum berhasil, tawakal. Pasrahkan kepada Allah. Urusan sudah kita lakukan, sudah kita usahakan, tapi kok enggak bisa ngerampungi, pasrah kepada Allah. Karena semuanya kesembuhan itu hanya Allah yang akan memberikan. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa
Mas Agung saat ini mensyukuri diberikan kanugerahan putra. Tadi juga diawali dengan potong rambut. Ini sebagai tanda syukur kelanjutannya dari akikah itu. Potong rambut ini kalau ada rezeki nanti bukan yang dipotong ini tadi ya. Yang dipotong itu nek ngendikane kiai kula kan ngesokke tengen aruman. Insyaallah engko bocah men ora panas ngoten. Nek disokke nang aruman iki jari adem. Iya, karang banyu ngoten iki. Maaf ya, itu tidak harus. Jadi itu yang dipotong bukan ini maksudnya. Pencukuran pertama Mas Agung. Pencukuran pertama jenengan nek keluwihan rezeki tolong itu rambuté kuwi ditaleni engko ditimbang. Nggih. Timbangan emas nggih, mboten timbangan beras. Kula nanti teng jalan kalurah ngisi akikah kali pencukuran iku sing disiapke timbangan beras, Pak. Ayo ora iso, rambut kok ditimbang beras ora ketok, timbangan emas. Nanti dihargai perak. Nek niku kemurahan ya emas. Emas sekarang umpamanya 1 gram itu berapa? 1 juta umpamanya. Itu berarti nek rambutnya ditimbang kok ono 1 gram berarti 1 juta itu disedekahke. Kemana saja boleh? Ke pembangunan pedukuhan boleh, masjid boleh, kemanapun boleh. Itu sebagai syukur tambahan dari akikah tersebut ya. Trenjen sewu dan kalau dicukur itu ya pamrihe ono men rambuté dukule luwih apik. Nggih, kan nek gek kaslair ono sing rambuté belang-belang to nggih, Pak. Nek dicukur engko terus ora belang, terus ora belang apik-apik gitu. Dan membersihkan kotoran yang waktu di kandungan ibu. Jadi maaf, itu dilakukan kok sudah berusaha, sudah ikhlas juga, tapi berusaha pasrahkan kepada Allah karena Allah adalah Maha Penentu, Maha segala-galanya. Mugi-mugi putra kakungipun Mas Agung samangke adik Rayan Sakuil Al-Farizki dados seputra ingkang soleh, manfaat yang sepuh, manfaati masyarakat, nusa bangsa dan agama. Nggih, mbok bilih mekaten saged kula aturaken lan kita pungkasi kadoanipun sampun wonten ing sawong ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten menggah siraman rohani saged nambah wawasan kita panjenengan yang ini babagan akikah. Terima kasih Pak Juli, matur suwun sanget. Selajengipun badhe kasiget wonten marak swanipun kata-kata kaleman kanca-kanca pramuladi ngaturaken daharan semoga mangke saged karapi ganti wektu matingen penggali. Monggo Mas Juli saking si Yopen Eling kebareng ngaturaken lelagon sakniki rodok bebas mboten napa Mbak. Jadi sing rodok-rodok cangdut boleh Mas Yuli. Mboten Mbak Waton mboten sing vulgar ngeten nggih. Monggo adik-adik kanca-kanca pamulati kebareng ngaturaken daharan ing sampun semoga karapi ganti matengan penggalih yang sewu mangke melibadi dasto kuntur ke monggo didar ke monggo kita bawa pelingin Pak Cahyo so Mas Agung di makatan monggo Mas Yuli Ani Mbak Ani semoga ini niki live streaming mboten Pak Yuli mboten nggih rekaman nanti bisa dilihat di YouTube-nya namanya apa Pak Yuli Yanto Yulianto official nanti bisa dilihat di YouTube nggih Pak Je. Dalu menika dipun rekam nggih. Insyaallah mangke napa benjang saged dipun upload. Oh 2 hari. Nggih, nanti diupload sama Pak Juli. Monggo Mas Yulianto. Monggo sakit ibu dahar gih bapak ibu dek monggo ini sampun wonten sakit monggo ibu rapi ganti matu matikan penggalih semonggo. Sama ada kalian yang pengen Neling Entertainment. Ngomong
seteng lah. Itu sangat abang ada berbata hati. Cepat pada nanti cerawat menutup dalam berita. Jadi sedang merasa di cara berkunciin. And